Mile High Club gitu. Terbang buat begitu. Bawa selimut. Mulai dari mana ya ini ya? Kesel banget. Lebih panjang. Besar. Tiba-tiba ada suara yang ada. Jadi pengen ya yang lainnya. Naskal ya. Naskal. Bangor. Hai sahabat Dirgantara, ketemu lagi di podcast Pesawat Om Geri Wus Wus Wow. Perkenalkan, nama saya Dehabdi Tamfara. Saya seorang model, tapi saya takut naik pesawat. Berhubung ada pakarnya, kita tanyakan langsung. Apa kabar Om Geri? Baik. Oke, harus baik ya. Berhubung ini ada miniatur pesawat. Saya tuh belum pernah sama sekali naik pesawat dikarenakan takut. Kenapa sih karena takut naik pesawat? Mungkin karena ketinggiannya. Gimana cara mengatasi ketakutan itu biar aku tuh bisa berani untuk naik pesawat? Untuk berani naik pesawat? Ya. Gampang. Gimana? Pertama, aman. Aman? Aman ya. Itu. Naik pesawat itu aman. Aman. Moda transportasi yang paling aman. Paling aman di antara transport yang lain ya. Dalam okay. Arti kalau misalnya jangan sampai terjadi kecelakaan ya. Kemungkinannya itu lebih besar dapat kena kecelakaan dari sini ke bandaranya, bukan terbang dari bandara ke tujuannya. Oke, okay, gitu. Berarti daratannya ya lebih. Ya, jadi secara statistik itu modal paling aman. Modal paling aman. Tapi tetap saya takut kalau naik pesawat itu karena mungkin belum mencoba. Sudah pernah ngeliat pesawat? Ya belum sama sekali. Ke bandara belum pernah? Nginjek bandara lagi, bandara aja belum pernah sih. Belum pernah? Ya mau ngapain, kan gak akan naik pesawat. Gak kayak bisa jemput orang, ngatur teman gitu. Oh enggak. Belum pernah. Gak pernah mau juga sih. Gak pernah mau. Takut kali ya saya ya Pak. Aku mau nanya juga, kalau di atas itu rame gak sih? Rame gimana? Rame kayak kalau misalkan di daratan ini kan kita banyak papasan sama kendaraan lain. Ramai lalu lintas. Nah itu. Sebenarnya ramai. Ramai. Ramai ya. Disebutnya lalu lintas juga di atas. Lalu lintas ya. Ramai penerbangan di atas ramai. Cuman nggak kayak jalan raya ya. Jadi nggak pasang sebelah-sebelahan gitu nggak. Oh nggak sih. Ya gitu nggak ya. Terus gimana? Ramainya? Tahu ramainya? Ramainya. Papasannya gimana? Jumlahnya lumayan. Ya. Memang nggak sebanyak mobil atau apa. Tapi memang kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara lain, ya, di Indonesia cukup ramai. Ya, salah satu negara yang cukup ramai penerbangannya. Karena kita negara yang luas. Jadi butuh penerbangan dari mana. Papasan jadi atas bawah, bukan pinggir-pinggiran. Kalau papasan kalau misalnya di jalur yang sama. Yep. Itu biasanya mereka kalau satu jalur itu di atas bawah. Bukan samping-samping. Atas bawah agak. Nah, mau nanya juga nih ya. Mm-hmm. Karena belum pernah naik pesawat, jadi aku mau nanya, di atas itu ada aspal kah? Enggak, karena pesawat terbang karena ada sayapnya, jadi dia nggak perlu jalan. Perlu jalan aspal gitu? Nggak perlu, karena terbang kan. Tahu rutenya dari mana? Kan karena nggak ada aspal, jadi kita kelihatan jalurnya itu gimana gitu? Ya ada dari peralatan. Ada cirinya kah? Enggak, itu ngeliat dari ada peralatan navigasi yang sudah yang sudah diprogram, nanti tinggal ikutin aja. Oh, jadi dari navigasi itu? Iya, dari di komputer pesawat. Oh iya, aku pernah lihat yang kayak buletan itu langsung bunder itu ya? Gitu. Oke, itu namanya ya. Stopan juga gak ada? Apa? Stopan? Enggak lah. Kebayang gak om? Kalau stop ya jatuh lah pesawatnya. Berhenti kan jadinya ya, kan jatuh. Serem ya, lebih serem. Makin karena apa-apa. Pesawat kan itu kan terbang karena aliran udara di melalui sayapnya kan. Kalau itu gak ada, ya dia jatuh. Oke. Gitu. Langsung jatuh ya, kalau berhenti langsung jatuh ya. Iya. Gak melayang-layang dulu gitu kan, kan dia ada sayap. Ya sayapnya itu kembali lagi. Layang-layang kalau ada angin
kita tahan pakai apa? Pakai kenur. Kenur. Pakai benangnya itu, pakai ya, kenur. Itu kan jadi ada angin lewat apa, ya, melewati ya, si layang-layangnya. Kalau tiba-tiba enggak ada angin, ya udahlah. Jatuh kan? Iya. Ya udah begitu. Jatuhnya juga melayang-layang ya. Ya begitu. Resiko kalau ini amit-amit ya, amit-amit. Kalau kecelakaan resiko buat hidupnya berapa persen? Kalau kecelakaan. Kecelakaan ya? Ya, ini biasa kecelakaan yang masuk ke berita. Hmm. Itu kecelakaan yang fatal, ada korban jiwa ya, atau bahkan semuanya meninggal. Jarang banget malahan. Jarang sebenarnya. Mayoritas dari kecelakaan itu minor. Ya, ada insiden juga itu lumayan minor. Tapi kalau kecelakaan itu sedikit sekali kalau kita lihat tingkat kejadiannya. Tingkat kejadian. Penerbangan kan banyak. Ya, tapi kita lihat yang kecelakaan itu 1 per 1 juta atau 1 miliar penerbangan, satu kecelakaan fatal. Jadi kembali lagi kalau berita misalnya oh ya pesawat ini kecelakaan tapi enggak ada korban jiwa, ya udah. Satu hari rame, besok udah lupa semua. Iya. Tapi begitu kalau ada kejadian kecelakaan, banyak korban meninggal, sampai berbulan-bulan orang masih ingat. Iya, yep, benar. Tapi begitu ntar diinvestigasi, hasilnya keluar kenapanya, orang udah lupa. Iya. Tetap aja. Iya. Oke. Nah, mau nanya juga nih, karena aku perokok nih ya. Di pesawat boleh ngerokok nggak sih? Sekarang udah nggak. Dulu? Dulu berarti boleh. Dulu itu boleh. Dulu ya, waktu dulu itu ngerokok itu jendelanya dibuka gitu? Enggak. Lah, terus? Jadi ventilasinya. Iya. Jadi pesawat itu kalau di atas dia dapat udara ambil dari bagian mesin yang belum panas, lalu disalurkan masuk ke dalam itu ada AC-nya, AC dan blower. Nah itu ntar di blow ke dalam, nah nanti dibuang di belakang. Dibuang ke. Nah belakang. Jadi asap kalau merokok itu asapnya nanti akan keangkat ke belakang, buang. Oh. Jadi kalau zaman dulu pesawat-pesawat itu kalau di tempat pembuangan udaranya itu, itu ada tuh kuning-kuning nikotin tar gitu. Sekarang udah nggak ada. Tapi zaman dulu tanda-tandanya eranya numpangnya banyak, eranya banyak perokok itu nanti dari situ. Oh ini di saluran keluarnya strik apa ada kayak apa? Garis gitu. Ya garis benar. Garis itu kuning coklat gitu. Oh lagi ngerokok nih orang nih. Banyak rokok gitu. Ini banyak perokoknya. Tapi saya dulu sempat waktu masih kecil terbang di zaman masih orang boleh ngerokok. Oh berarti mengalami berarti ya. Mengalami. Dan jujur asap rokok di pesawat tuh gak enak banget dibanding sama di kayak di outdoor gitu. Iya. Jadi itu apalagi kalau rokok. Kalau kita kan biasa di Indonesia rokok kretek. Iya. Rokok putih gitu, tapi masih bayar terus kretek itu kan baunya kan khas kan. Yeah. Bisa bayangin kalau masuk satu ruangan, isinya orang rokok putih semua, itu kan baunya kan beda dan kadang-kadang nggak enak. Mulek gitu. Mulek. Ya kayak gitu. Nah, kayak rasanya kayak begitu, cuman ya itu mereka duduknya banyak kan taruhin di belakang. Apanya? Yang rokok. Oh duduknya. Nah, duduknya di bagian belakang karena itu biar asapnya langsung lebih dekat ke penyedot untuk dibuang ke depan. Oh, gitu. Berarti... Kamar rokok nggak ada. Hah? Kamar buat merokok nggak ada? Nggak ada. Jadi merokok di kursi gitu. Nah, tapi banyak dulu khawatir. Zaman dulu khawatirnya beda. Kalau naik pesawat merokok, kalau jatuh kebakar nggak? Nah itu. Nggak, karena bahannya dibuat dari bahan yang tahan apa? Nggak kebakar kalau kena. Tahan bakar, ya. Anti bakar berarti ya? Ya. Kalau untuk kena rokok dia nggak kebakar. Oke. Nah, ini pasti banyak banget yang penasaran. Di toilet pesawat itu kan karena ketinggiannya berapa sih ketinggian 10 kan kalau ini ya kalau pup itu kesedot gak sih pantatnya kesedot gitu karena kan kita kecepatan tinggi terus di ketinggian juga okay. Gak tahu berapa okay, mungkin udah denger cerita dari temen atau gimana gitu. Masih zaman sekarang tuh kalau kita flush nyedot kesedot gak kita aja? Enggak sih, dalam arti kalau kita lihat WC di rumah atau apa itu kan seat cover apa yang buat toilet seatnya itu kan full kan? Kalau kalau dia cuma begini, jadi ada gapnya. Jadi kalau sampai ada orang yang nge-flush, dia masih duduk, itu dia sedotan udaranya bisa masuk ke situ. Jadi orangnya nggak kesedot ke dalam. Oh, jadi orangnya emang nggak aman. Pernah kejadian. Jadi orang sampai nyangkut karena dia nutupin. Terus dia nge-flush, dia nyangkut. Nyangkut di toiletnya? Iya. Sampai butuh bantuan, dibuka WC-nya, dibantu diangkat. Serius. Itu di awal-awal zaman pesawat pakai toilet vacuum ya. Kalau dulu toilet masih kayak toilet pesawat tuh masih kayak biasa, flush pakai air.
kalau sekarang di airnya dikit karena banyak dari vacuum tadi. Tapi tuh di awal sedot jadinya gitu. Sempat ada kejadian kayak begitu, tapi sering. Itu udah itu benar udah ibaratnya orang yang udah mungkin nggak biasa di kayak misalnya di kalau di beberapa WC umum kan ada yang toilet seatnya juga nggak full kan ini nah mungkin orang yang itu biasa duduknya sampai ditutupin. Nggak, lagi ngebayangin gitu aku masih speechless gitu ya itu kesedot. Masih kebayang-bayang. Tapi mau nanya juga, pesawat bisa mundur nggak sih di udara ya? Kalau di kalau di darat bisa atau cuma muter doang? Didorong. Didorong. Pak, gimana ceritanya didorong? Ini kan pesawat besar. Jadi ada truknya. Dia pakai apa? Dia bisa apa? Dia ada tong apa? Ada kayak tongkat gitu, kayak roda. Nah itu ditempelin ke roda depan, terus didorong. Roda depan sini-sini, ya, di sini ya. Di sini. Nah roda depan. Jadi kalau dia sini. Parkir tuh masuk, nah keluarnya mesti mundur kan? Nah, didorong. Jadi mundurnya harus didorong. Harus didorong. Ya, mundur harus didorong. Kalau di atas nggak bisa dong. Nggak bisa. Mungkin gak ya. Kalau mundur? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mau nabrak juga nabrak apa? Kan kalau mundur mesti berhenti dulu. Berhenti jatuh kan? Oh iya. Maju mundur mundur. Cantik. Apa sih geje ya? Udah mulai kegejean ini data. Udah lama nggak denger itu tuh. Tara, ada juga yang nanya nih sama Dehab. Pesawat ada pocong atau kuntilanak? Pocong atau kuntilanak? Iya. Nah ini urusan percaya nggak percaya, tapi iya. Ada orang yang pernah bilang, ya pernah ngelihat ada gitu malam-malam ya biasalah ceritanya malam-malam hujan badai ada petir atau pas ada petir dengar ada itu di sayap. Tapi orang lain nggak ngelihat, cuma dia doang. Poci. Ya itu. Apa aja lah gitu. Sesosok makhluk ya, diem di sayap. Sini. Duduk di sayap dia ngelihat gitu. Ih, takut gitu. Kurang kerjaan juga ya itu poci. Ngapain di situ? Nah, bingung aja. Enggak kena angin gitu. Enggak kena angin ya, makanya itu. Itu pegangan gimana gitu. Iya, kan kalau poci tangannya digini kan nah, pegangannya kemana? Makanya kok bisa gitu. Tapi ya. Itu tapi Dehab yakin dia pas turun, pas landing itu pas nyampe kerokan langsung. Kerokan langsung jadi, bisa jadi. Karena dia di luar. Angin-angin, masuk angin dia. Ada yang nanya ya pocong, ada pocong segala. Ada juga nih yang nanya nih ya, ada hal-hal yang aneh nggak di pesawat kayak yang pacaran, terus gestekiat lah orang Sunda mah ngomong gestekiat kalau bahasa Indonesianya mah udah nggak kuat terus melakukan hal sesuatu di. Yang begitu-begitu. Ya itu. Kejadian. Kemarin ada kejadian di Inggris, terbang dari Inggris ke Spanyol, ada sepasang penumpang yang itu ketangkap di video itu dia ada ini lucu sih. Jadi pramugaranya ngeliat ini ada orang dalam nih, terus penumpang tuh tahu tuh penumpang lain juga tahu, penumpang pada nyorak-nyorakin gitu, buka. Gitu. Ini di luar. Iya di luar. Pintunya dibuka dan lagi begitu. Di toilet sama. Di toilet. Iya. Jadi itu penumpang sama penumpang atau penumpang sama penumpang? Penumpang. Oh, begitu dibuka ramai disorakin. Wah. Kayak gimana? Bukannya kan kalau di sana udah hal yang biasa kan, tapi kalau di pesawat ya gila juga sih. Ya, ya di sana ya mungkin malunya beda ya, malu-malu. Iya. Mungkin malu-malu enggak kali gitu ya. Terus udah gitu abis itu ada videonya begitu dia balik ke kursinya disorak-sorakin. Selamat. Kalau di sini udah selama polisi menunggu gitu kan kalau di luar negeri. Turun tangkap lu ya gitu kan. Tapi itu di sana waktu itu kejadian dia begitu mendarat itu turunnya di kawal polisi. Tetap karena ya. Itu ya tindakan tidak senonoh karena itu di tempat umum. Iya, iya. Kalau di sana budaya beda tapi mereka juga punya batasan-batasan. Okay. Mungkin beda lah limitnya sama kita, tapi mereka juga punya. Dan lucunya karena itu pesawat Inggris itu punya hukum. Ada satu undang-undang yang lucu. Apa tuh? Dilarang melakukan yang begitu-begitu di WC umum. Di tempat lain nggak apa-apa gitu? Jadi dia kenanya. Karena di WC umum. Karena di WC umum, karena meskipun pesawat itu bukan fasilitas umum, tapi WC-nya adalah fasilitas umum dalam ruang transportasi. Jadi kenanya pasal itu. Karena di WC-nya. Karena di WC-nya. Coba kalau dia lakuinnya di kursi dia mungkin nggak akan ya? Nggak tahu juga. Mesti cek lagi sih undang-undang yang ada sih undang-undang yang melarang kayak begitu cuman karena
dengernya dari kejadian itu di WC, jadi ya kita dapetnya yang melang, jadi lucu gitu. Begituan di pesawat, kenanya undang-undang apa, undang-undang perilaku di WC umum. Gak masuk angin ya itu orang. Gak masuk angin. Gak, dia gak nge-flash kan? Kesontohan makin panjang. Aduh, ini pertanyaan jadinya kan ambigu. Nah, terus ada juga nih, pernah dengar ada klub-klubnya juga. Jadi dia, mereka tuh bikin klub. Bener gak sih ini? Aku mau. Namanya apa? Mile High Club gitu. Jadi yang melakukan, dia mereka terbang tuh cuman pengen begituan aja di pesawat gitu. Oke. Okay. Mulai dari mana ya ini ya? Benar atau tidak? Adanya klub? Formalnya klubnya gak ada. Oh, formalnya itu hanya julukan aja. Oh, okay. Itu hanya julukannya. Udah pernah ya, gue udah anggota gitu. Ada yang biasalah buat orang nyombong-nyombong pas gitu kan. Tapi kita ngomong ada dua nih. Jadi ada memang kalau di Amerika ada satu maskapai charter yang memang khusus terbang ngeladenin orang begitu. Jadi emang khusus itu aja gitu, terbang buat begitu. Aneh kan? Keren. Di Indonesia ada nggak yang gitu? Gila. Nggak, jadi di sana gitu. Jadi lucu gitu, dan itu anehnya setiap kali orang apa setiap kali pesawatnya mendarat, itu di videoin orang yang keluar gitu, lihat seneng atau enggak. Ada yang kisru, ada yang bilang aduh nggak lagi gitu. Gak enak nih di atas gitu. Ya, tau lah, selera orang beda-beda lah kayak gitu kan. Tapi ada yang kayak gitu. Tapi emang dikhususin buat orang yang mau begitu aja ya, atau? Karena itu charter kan, itu bukan penerbangan umum. Jadi harus sewa pesawat. Okay. Nah, kalau untuk di penerbangan umum yang berjadwal gitu, kayak kita beli tiket gitu, kejadian-kejadian itu pernah ada ya. Jadi bukan dalam arti bukan hal yang nggak pernah kejadian. Ada ya, yang di WC ya kayak gitu. Gila nih sih kalau di WC sih, jijik banget. Karena meskipun pesawat itu bersih ya, tapi WC itu bagian paling kotor di pesawat. Ya iyalah, tapi kotor nggak sih WC? Dibanding sama WC umum di darat, ya itu lebih bersih. Tapi kembali yang di darat. Yang di darat lebih bersih. Cuman kembali lagi, kalau di WC san, kalau di WC pesawat itu bukan kotor basah, kotor kering. Jadi kuman. Yep. Kalau kita kan biasanya kok WC kotor basah gitu. Kelihatan lah kita. Ya kalau di sana enggak, itu kotor kering. Jadi kuman-kumannya banyak. Lebih tinggi ya. Ya. Jadi orang mau begitu ngapain di WC? Gatel, udah gatel nggak kuat di WC pula, cari penyakit, cari kuman gitu kan. Iya. Gitu. Tapi yang melakukan itu di misalnya di kursi ada. Ada aja. Ada aja. Jadi kalau dulu ya ini zaman saya remaja gitu, senang pesawat itu nyarinya literatur gitu, orang kayak begini. Ya udahlah, kita pernah bandel lah kayak begitu kan. Tapi itu kita lihat ternyata ada modus-modusnya. Jadi misalnya kayak terbang malam gitu kan, kabinnya gelap, kasih selimut kalau pernah jarak jauh, dibawa selimut ya entahlah ngapain gitu kan. Jadi gitu. Tiba-tiba ada suara yang ada. Nah gitu ya. Nah biasanya ketahuannya itu bukan berisik, karena ada yang bersuara. Iya, suara-suara yang nah ini. Jadi kenanya bukan melakukan itunya, tapi mengganggu penumpang lain karena berisik. Iya, jadi pengen yang lainnya. Oh. Enggak, ini mohon maaf ya teman-teman. Ini diskusinya memang kayak gini. Sehari-hari enggak gini kok. Sebenarnya aslinya pendiam loh. Cuman gara-gara ini ada yang nanya. Gara-gara gitu, ada jadi kan, pertanyaan yang gitu-gitu, jadi ya udahlah gitu. Jadi kan pikiran yang ikut ke sana gitu. Oke. Terus ada juga yang nanya, di pesawat ada pedagang asongan enggak? Enggak bisa lah, masa pedagang beli tiket pesawat udah berapa? Iya juga sih. Pedagang asongan masih beli tiket. Berarti orang kaya juga tuh, ngapain dagang dia ya? Kalau masih benar juga ya. Ih, lu ngapain sih nanyain begitu? Tapi jualan di pesawat ada. Ada, ya. Tapi kan dari situnya. Iya, dari si airline-nya jualan. Kalau kita naik LCC kayak Air Asia, atau misalnya kalau di luar negeri kayak apa Scoot, kalau di Eropa banyak banget tuh misalnya EasyJet, Ryanair, banyak lah maskapai gitu. Itu mereka sebagian besar dari penghasilan itu dari penjualan di pesawat. Oke. Dan dulu pernah ada maskapai Indonesia juga yang ibaratnya pendapatan yang cukup signifikan itu dari jualan souvenir di pesawat. Jadi souvenir. Bukan jualan makanan, tapi jualan souvenir, parfum, kain pasmina gitu. Itu ada kayak begitu. Jadi macam-macam.
tapi juga ada lagi kru yang bandel, mm-hmm. jualan, mm-hmm. ya jualan barang yang sama yang dijual pesawatnya, tapi barang dia sendiri. Oh. Itu ada oknum kayak begitu ketangkep. Natskal ya. Natskal sekali. Natskal Bangor. Ya ini aku mau nanya juga. Kalau buat sekarang mau jadi pramugari nih, kayak aku tatuan gini masih bisa gak sih kemungkinan jadi pramugari? Tatu di mana aja? Ya di tangan sampai jari sih. Jari, oke. Kalau untuk tergantung airline ya, yeah. Ada airline yang tidak menerima sama sekali yang sudah tatuan. Tapi ada yang menerima? Tapi ada yang menerima, jadi ada di Indonesia pun ada, tapi kondisinya adalah tatuannya tidak boleh kelihatan. Oh, jadi, yang penting tertutup. Jadi selama dia pakai seragam secara normal, mm-hmm. kelihatan, itu bisa diterima. Ada kayak gitu, cuma kulit tangan, itu agak susah gitu. Kenapa? Padahal ini si tato kan tidak mengganggu. Ya nanti gimana? Keriting penumpang, keriting penumpang bukan selamat, selamat datang. Selamat datang. Kan kayak gitu kan, gak lucu. Selamat datang. Selamat datang. Oh, jadi kalau misalkan gak di sini masih aman lah ya. Ya, kalau dulu kan karena masalah beauty standard, personality standard. Mm-hmm. Jadi, wah ini kalau begini ya biasalah stigma masalah tato gitu kan ya. Jadi kalau sekarang udah enggak, sekarang lebih ke appearance sesuai dengan brandingnya si perusahaan. Jadi mulai ada perusahaan-perusahaan yang sekarang udah selama dia enggak kelihatan aman. Boleh, aman. Aman. Tinggi badan? Tinggi badan itu ada ketentuannya juga sesuai dengan kebutuhan dari pekerjaannya ya, untuk safety gitu. Mesti ngelihat rak bagasi di atas. Kalau pendek kan nggak bisa nyampe nah, gitu ya. Tapi ketinggian juga bahaya. Ketinggian bahaya kenapa? Kejeduk gitu. Kalau ketinggian bahaya, kejeduk atau dia malah pasti kalau lagi mau darurat mau evakuasi, mau keluar kejeduk ya, bisa kayak gitu. Jadi ngalangin yang lain gitu. Nah itu jadi adalah standar itu sekarang. Kalau dulu kan standar karena beauty standards. Kalau sekarang udah karena safety standards. Jadi lebih ke safety bukan beauty. Jadi alasannya berbeda. Kalau dulu kan bilang oh tingginya segini, coba bisa dilihat nggak? Tangannya kalau ke atas bisa nggak sampai tingginya segini? Bisa, oh berarti masih bisa kita terima. Kalau dulu tinggi segini, di bawah nggak, tolak. Karena nggak nyampe ya. Oke. Sebenarnya masih banyak sih om yang mau aku tanya-tanya tentang penerbangan ini. Kalian juga pasti banyak banget yang masih mau nanya dan penasaran tentang penerbangan. Gimana kalau kita lanjut di berikutnya? Oke, boleh. Buat kalian yang masih penasaran apa yang mau aku tanyain lagi, terus Giri juga harus nanya dong. Pasti aku terus yang nanya ya kan? Boleh. Kalian harus nonton di yang selanjutnya di acaranya podcast Pesawat Om Giri. Wush. Wow, benar gak om?